Jadi di tengah-tengah kota Ngawi ini masih ada jualan soto dengan harga paling ekonomis. Penasaran kan? Oke, langsung aja kita lihat seberapa banyak porsi dari soto Rp6.000 ini dan bagaimana dengan rasa dari soto ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita berangkat. Permisi, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa, Ge? Yanti. Mbak Yanti. Buka setiap hari, Mbak, di sini, Mbak? Ya, insya Allah. Mungkin kalau libur itu hari Kamis, 3 minggu sekali karena menjenguk anak-anak di pondok. Oh, berarti 3 minggu sekali liburnya 1 hari? Ya, hari Kamis. Hari Kamis. Bukanya mulai jam pinten nih, Mbak? Ya, jam 9 sampai setengah 5 sore. Jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Iya. Selain menu soto, Mbak, di sini ada menu apa lagi, Mbak? Soto aja. Soto aja. Iya. Tadi kok aku lihat ada yang ngopi di sini juga. Oh, iya. Sampingan ada minuman, kopi, es nopo niku? Soda gembira. Oh, nggih. Berarti iya, ya, kopinya juga ada nggih, Mbak. Iya, kopi. Ini Mbak, aku mau tanya, kok bisa ini jual soto dengan harga Rp6.000? Padahal kan bahan-bahan udah naik semua ini, Mbak. Ya memang biar terjangkau. Kita mencarinya biar memang tujuannya untuk pembeli rame. Ya. Kita ambil untung sedikit, tapi ya, jalan terus. Oh gitu. Apalagi ini di tengah-tengah kota Ngawi, Mbak ya. Iya. Terus alamatnya di sini tuh pasnya di mana ini, Mbak? Di jalan apa? Jalan Basuki Rahmat. Nggih. Tepatnya depan apa ya? Rumah makan Soponyono samping rumah makan Padang. Oh, nggih nggih nggih. Bisa pesan lewat online, Mbak? Itu enggak bisa. Enggak bisa. Mbak, ini serius dah harganya Rp6.000. Nggih, 6.000 terjangkau, murah meriah. Murah meriah. Nggih pun aku pesan satu porsi nggih, Mbak, nggih. Nggih. Oke, terima kasih. Semoga dagangan Mbak E tambah laris dan tambah dikenal banyak orang. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, matur suwun, Mbak. Oke. Soto harga Rp6.000. Sudah berapa tahun, Mbak, jualan di sini? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya. Udah ini nih, soun nih. Oke. Lukis. Oh, dikasih irisan ini tomat. Yeah. Ini soto khas mana, Mbak? Jawa. Khas Jawa. Iya. Yeah. Ada kacangnya. Ada kacangnya juga. Ini gorengan apa kentang? Kentang. Tuh, lengkap nggih. Yeah. Taburan bawang. Bawang biar sedap. Sama jeruk nipis biar segar. Dikecari jeruk ya. Iya. Kepalane? Tuh, tambah kepala. Iya. Lho sakmen nggih, saes tuh 6.000 ta niki. Nggih. Murah banget. Nggih. Iki iling. Niki saya es tuh 6.000. Nggih. Lihat sendiri ya teman-teman ya. Harga satu porsi Rp6.000. Oke, langsung aja kita rasakan bagaimana rasa dan kelezatan dari soto Rp6.000. Bisa lihat sendiri kan porsinya itu melimpah banget. Ada kepala nih. Terus jadi suwiran ayamnya ini banyak banget, teman-teman. Porsi ini mantep ini. Tahu nggak tuh satu porsi ini harganya cuma Rp6.000, teman-teman. Jadi murah banget kan? Oke, langsung aja kita rasakan bagaimana dengan rasa dan kelezatan dari soto Kang Sur ini, teman-teman. Jangan lupa sebelum makan diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Okay.
jadi istimewa, super. Kuahnya tuh kerasa banget rempah-rempahnya. Nah, kita ini keceri karo jeruk nipis. Ini caranya Mbak E mau soto khas Jawa. Jawa, Jawa mana? Jawa Timur. Monggo. Dapat kepala juga gede banget. Kasih kecap ya. Beda dari soto Lamongan, kalau soto Lamongan itu ada serbuk koyanya, ini enggak ada. Jadi bedanya itu. Monggo teman-teman. Harganya ekonomis banget. Nah, bedanya lagi ini dikasih kacang ya, kacang panah masih utuh. Ada irisan tomatnya ini. Oke, teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa saya ingatkan lagi, selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.